dari mak kawin dan mencari serta mas kawin. Tanggal 4 Agustus 2020 menjadi hari indah bagi pasangan pengantin Bapak Mawar dan Ibu Sari. Pasangan pengantin yang tergolong sudah tua itu melangsungkan pernikahan di kediamannya di Dusun Pendoa, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Pernikahan Bapak dua anak dan Ibu satu anak tersebut mampu menarik perhatian banyak orang. Bagaimana tidak? Pasangan pengantin baru yang sedang dilanda asmara itu menikah hanya dengan mahar Rp10.000. Aku terima kawin dan mencari serta mas kawin Rp10.000.